Sebelum kita ayu, memulai kebaktian vesper kita, kita berdoa di dalam hati di tempat kita masing-masing berada. Boleh mungkin dibuka untuk kamera kita masing-masing supaya kita bisa melihat ya kegantengan dan kecantikan kita masing-masing ya. -masing. Untuk dan kita juga memfokuskan hati dan pikiran kita untuk mengikuti kegiatan Vesper bukan memfokuskan hati dan pikiran kita untuk nonton Persib ya walaupun hari ini Persib lagi main ya. Jangan jangan berpikiran ke sana, Baik, kita akan memulai perbaktian pesper kita dengan membuka lagu Sion edisi lengkap 360 ada negeri amat indah. Kedua, buka akan dibawakan oleh saya sendiri. Mari sama-sama kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapak semawi yang penuh kasih dan penuh penyayang, pada malam hari ini kami akan kegiatan vesper. Kami memohon kepada Engkau, ya Bapak, agar kami bisa melaksanakan dengan baik melalui Zoom ini, dan biarkan koneksi dan juga perangkat apapun yang kami gunakan untuk mengikuti kegiatan Vesper online ini supaya kau yang menjamah serta nanti akan dibawakan untuk renungan oleh pendeta Bapak Maximilian biarlah Tuhan tahu juga tuntun dalam memberikan suatu renungan yang nantinya akan dibawakan serta biarkanlah teman-teman kami ataupun anggota-anggota yang belum hadir ataupun yang sedang dalam perjalanan biarlah Tuhan tuntun mereka supaya mereka bisa mengikuti kegiatan Zoom online ini, ya Tuhan. Dan hanya yang bisa kami sampaikan doa kami, hanya kepada Engkau kami berencap syukur dan tak dosa. Amin. Ya. Baik Bapak Ibu semua sekalian, saatnya kita kesaksian. Mungkin dari Bapak dan Ibu, mungkin ada suatu kesaksian yang bisa dibagikan supaya bisa memperkuat satu dengan yang lain dalam kehidupan kita masing-masing. Mungkin ada kesaksian dari Bapak, Ibu, Opah mungkin. Silahkan. Mungkin ada kesaksian di jalan, mungkin gerung-gerungan ya, sama bobotoh persib mungkin ya kan kita nggak tahu ya. Silahkan tidak ada. Kalau mungkin belum ada yang bisa memberikan kesaksian, mari kita akan menyambut firman yang akan dibawakan oleh Pendeta Muda Maximilian Parpusi. Silahkan, Bang Pendeta. Baik, shalom, selamat sahabat untuk kita semua. Selamat sabat. selamat sabat. selamat sahabat. Selamat Selamat purnama, terima kasih. selamat sahabat selamat Sabat, selamat sahabat, Opa jumpa, selamat Sabtu, selamat Pelita, selamat selamat, sahabat sahabat semua. Beneta, Opa selamat jumpa. selamat ya, Sabtu, selamat Terima selamat Sabtu, selamat Sabtu, selamat Sabtu, selamat Sabtu, selamat Sabtu, selamat sahabat kepada kita semua. Senang rasanya boleh uh, mengambil bagian kembali, ya, dalam, uh, renungan Muhammad Tuhan, Jemaat Syamplas di ibadah Vesper kita pada malam hari ini. Pada saat ini kita akan kembali mengikuti uh, ini dari materi rangkaian uh, buku ya yang kita telah sediakan untuk Vesper. Dan judul pada malam hari ini adalah Berenang Melawan Arus. Mungkin kalau saya tanya terlebih dahulu kepada Bapak Ibu, Kemudian, apakah ada yang pernah berenang melawan arus? Ini secara nyata, ya, entah baik contohnya di sungai ya. atau berat. di kolam arus. Oh, berat. Pura, ya, berat, oh, berat, ya, betul, Arus berat, berat. Nah, itu satu kata kunci yang telah diberikan, ya, ketika berenang melawan arus akan berat, berat, tentu uh, tenaga yang dikeluarkan akan lebih, uh, lebih, banyak. lebih, eh, ini lebih kok banyak, banyak, ya, deh. ketimbang kita. Berenang sesuai dengan atau arah dengan arah arus. Nah, kalau uh, saya ambil uh, salah satu mungkin ilustrasi gambar seperti inilah, kurang lebih uh, melawan arus itu ya, walaupun ini tidak uh, gambaran berenang, tapi uh, katakanlah melawan arus bisa tanda kutip. Ketika kita mungkin di posisi kita harus memilih, Ayo, saat, mungkin di sekitar kita mayoritas apa mengikuti uh, katakanlah arus tapi kita harus berani melawan arus dalam konteks kita melakukan hal yang yang benar. Nah, di pelajaran kita pada Ayo. malam hari ini ini satu cerita tapi belum uh, masuk ke ceritanya ayatnya dari Mazmur 23 ayat 4 Bapak Ibu. Firman Tuhan katakan seperti ini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman aku tidak takut bahaya Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ke, mungkin eh, ayat ini sering kita dengar ya, bahkan dikotbahkan Mazmur pasal 23. Mungkin ayat ini sudah sering eh, kita dengar. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan satu pasal eh, Mazmur pasal 23, maka eh, sentral dari pada pasal ini ada di yang keempat Bapak Ibu. Kenapa? Kalau kita lihat Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 3 itu adalah uh, ucapan pujian daripada pemazmur. Bagaimana dikatakan di ayat 1 Tuhan adalah gembalaku takkan kekurangan aku dan sebagainya. Dia katakan bahwa segala sesuatu yang dibutuhkan oleh pemazmur Tuhan sediakan. Tetapi di ayat 4 itu tiba-tiba seperti uh, disif ya atau di uh, di keadaannya itu seperti terbalik ya. Kenapa? Karena dikat dituliskan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Apa Mazmur uh, menyadari bahwa kalau uh, konteks Mazmur 23 ini adalah Tuhan sebagai gembala, maka dia menyadari bahwa tongkat gembala itulah yang disebutkan di sini gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku ini menunjukkan kehadiran daripada Allah itu sendiri kehadiran daripada Allah itu sendirilah yang memberikan penghiburan daripada pemasmur. Nah, kenapa ayat inti ini dipilih di dalam bacaan kita rupanya sesuai dengan cerita dari seorang dikatakan yang berasal dari desa budak. Nah, namanya ini Jessica, tapi namanya ini adalah uh, nama samaran karena untuk uh, perlindungan bagi orang tersebut ya. Dikatakan si Jessica ini dia belum pernah mendengar tentang Tuhan sampai orang tuanya memutuskan untuk mengirim dia ke sekolah Advent. Bersama dengan mata pelajaran akademis lainnya di sekolah, ia belajar tentang Tuhan yang mencintainya dan menjadikan dirinya manusia. Dan dia menemukan bahwa Tuhan bagi sebagian besar teman sekelasnya telah mati Secara kejam untuk menyelamatkan dia dan semua orang yang percaya pada anugerah penyelamatannya. Inilah yang diamati atau yang dilihat oleh seorang yang bernama Jessica tadi, ya, nama samaran tersebut. Dan setelah dikatakan dia memahami rencana Tuhan baginya, dan setelah dia merasakan kuasa transformatif dari Alkitab, dia ingin dibaptis, tetapi orang tuanya tidak mengizinkannya. Tadi dia berasal dari Buddha ya, tentu tidak mudah untuk orang yang berpindah dari latar belakang Buddha maupun kalau di saudara kita sekarang dari katakanlah Muslim untuk berpindah kepada uh, katakan kita sebagai Kristen Advent. Kalau mungkin dari Kristen ke Kristen mungkin karena kita sama menyembah Yesus ya Kristen manapun kita yakini menyembah Yesus. Akan lebih mudah mungkin untuk menerima suatu uh, pekabaran. Tapi, untuk orang yang berasal dari non Kristen itu adalah hal yang tidak mudah. Karena apa? Bukan hanya dari dirinya sendiri, tetapi lebih daripada itu, yang sering membuat penghalang adalah dari keluarga mereka sendiri. Dan inilah juga yang dialami oleh Jessica, dimana ketika dia meminta izin untuk dibaptis oleh orang uh, untuk dibaptis, tapi orang tuanya tidak memberikan izin kepadanya, dan dia harus mengambil keputusan sulit, mentaati Tuhan atau menghormati orang tuanya. Dia kecewa dikatakan di dalam cerita ini. Setelah beberapa waktu, dia menemukan lebih banyak tentang Tuhan selama pertemuan penginjilan di sekolah. Dia rindu. Untuk menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat pribadinya, dan dia berharap orang tuanya menyetujui keinginannya kali ini. Tetapi, sekali lagi dikatakan, mereka katakan tidak, hatinya sangat hancur. Dia sudah sangat tersentuh, katakanlah, dengan pekabaran yang dia dengar di dalam uh, setiap seri penginjilan yang diadakan di sekolah, karena kita tahu. Uh, di sekolah Advent pada umumnya, maka paling tidak ada satu minggu atau satu kali. Dalam satu minggu akan ada pertemuan, ya, pertemuan ibadah. Mungkin sering disebut sebagai chapel, ya, chapel kadang diadakan ada yang hari Senin ataupun hari Rabu. Sering biasanya diadakan. Nah, mungkin inilah sarana yang menjadi jalan bagaimana si Jessica tadi menerima pekabaran, -pekabaran mengenai Yesus Kristus dan dia akhirnya tertarik untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Setelah menyaksikan teman-temannya dibaptis dalam sebuah upacara yang indah, dia memohon kepada Tuhan untuk memberinya kedamaian dan kesempatan lagi. Di akhir minggu dua khusus di sekolah, dia akhirnya melanggar tradisinya dan dibaptis tanpa izin orang tuanya. Jadi kalau kita baca tadi ceritanya, pertama kali dia mau dibaptis, tidak diizinkan, kedua kali, mungkin ketiga kali, dan kesekian kali. Tapi pada akhirnya, dia memutuskan untuk dibaptis tanpa meminta izin daripada orang tuanya. Meskipun dikatakan di cerita ini, dia senang dengan keputusannya untuk menerima baptisan. Dia harus menghadapi orang tuanya dan mengatakan yang sebenarnya kepada mereka. Nah, mungkin bagi bapak ibu yang memiliki latar belakang dari non-Kristen, saya yakin dan percaya ada pengalaman yang sama yang bapak ibu alami, ya. Ketika kita harus uh, menyatakan iman kita, maka akan ada tantangan dari orang tua kita. Dan apa yang terjadi di cerita ini dikatakan reaksi mereka persis seperti prediksi daripada Jessica ini. Ibu Jessica menyatakan kepadanya bahwa dia bukan lagi putrinya. Ayahnya menjadi sangat marah sehingga dia berkata dia akan berhenti membiayai sekolahnya. Ia ya bahkan memerintahkan anggota keluarga lainnya untuk mengurung Jessica di kamar tidurnya sendiri, sementara ibunya mengancam akan menenggelamkannya di sungai. Nah, "Ini respon ya, respon daripada kedua orang tuanya ya, bukan hanya seorang ibu, bahkan ayahnya pun. Lebih-lebih itu bahkan ibunya dikatakan mengancam untuk menenggelamkannya di sungai." Artinya, "ya sudah." Seperti di uh, alinea kedua katakan dianggap lagi putrinya, dan ini adalah case yang sering terjadi, Bapak Ibu, ketika tadi yang latar belakang "non Kristen" kepada "Kristen". Dan selanjutnya, di cerita ini dikatakan orang tua Jessica menindas dan memperlakukannya seolah-olah dia bukan anak mereka sendiri. Nah, ini ya, karena di beberapa katakanlah selain agama ada juga mungkin tradisi karena seringkali tradisi dan agama itu e, menyatu iya. ya sehingga ketika seseorang meninggalkan agama itu sama dengan meninggalkan apa meninggalkan tradisi daripada keluarga dan dengan kata lain itu artinya mereka memilih untuk keluar dari dari keluarga itu sendiri nah inilah yang dialami oleh Jessica dia dianggap bukan anaknya oleh orang tuanya dan mereka mengatakan kepadanya bahwa kecuali dia meninggalkan iman Kristennya maka dia harus meninggalkan rumah mereka. Di posisi ini tentu kalau kita bayangkan adalah posisi yang cukup sulit untuk Jessica dan di sini dikatakan lebih lanjut ceritanya itu adalah malam yang panjang. Dia berdoa agar Yesus membantunya bah di lembah kematian. Meski dianiaya dan ditinggalkan, dia memutuskan untuk tidak pernah meninggalkan keyakinannya. Dengan sepenuh hati, dia percaya bahwa Tuhannya yang maha kuasa dan tidak akan pernah meninggalkannya sendiri. Inilah respon daripada Ika. Dia tidak, katakanlah, dia tidak bersungut-sungut atau mungkin dia kembali kepada agamanya tetapi dia bergumul dia bergumul dan dia memutuskan untuk tidak pernah meninggalkan keyakinannya dan jawaban dikatakan atas doanya secara tak terduga kenapa dikatakan di sini diceritanya neneknya atau nenek dari Jessica ini meyakinkan orang tua daripada Jessica untuk membiarkan dia hidup dengan damai bersekolah dan melanjutkan studinya. Dia tahu bahwa hanya karena rahmat Tuhan hal yang tidak terpikirkan dapat terjadi. Dan itulah kesaksian hidup tentang apa yang Tuhan dapat lakukan bagi anak-anaknya. Nah, ini uh, mungkin renungannya cukup singkat Bapak ya, tapi kita boleh melihat bagaimana sesuai tadi judulnya yaitu adalah berenang melawan arus. Berenang melawan arus kita cuma, uh, pernah mengatakan, berat ya berat tidak mudah bahkan ya seringkali ketika berenang melawan arus maka kita memilih ya udah kita ikuti arus saja daripada kita harus apa menggunakan energi yang ekstra dan itu terjadi kepada seorang tadi yang bernama Jessica bagaimana dia harus melawan arus dia harus keluar dari tradisi dari agama mungkin agama nenek leluhur mereka tetapi dia tetap setia Tuhannya kepada Yesus Kristus dan ketika dia bergumul dia beri, uh, Tuhan berikan jalan keluar dengan cara yang tidak terduga ya. Bagaimana Tuhan gunakan nenek daripada Jessica untuk membuka jalan kepada Jessica. Di seri terakhir uh, pelajaran renungan kita pada malam hari ini ada dikatakan tantangan bagi keluarga. Berikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua Anda saat Anda memeluk mereka erat-erat karena telah membawa Anda ke gereja dan membantu Anda bertumbuh dalam iman. Berdoalah bagi anak-anak perempuan dan laki-laki yang terus menghayati iman Advent. Mereka meski bertentangan dengan keinginan orang tua mereka. Nah ini mungkin secara khusus kepada orang-orang muda ataupun anak-anak, ya, bersyukur. Bahkan, ucapkan terima kasih kepada orang tua kita. Ketika apa? Ketika orang tua kita, katakanlah, mungkin dengan agak tanda kutip, ya, agak keras atau agak cerewet untuk mengajak kita uh, ibadah, atau katakanlah, membangunkan kita pada hari Sabat lebih awal. Ya, mungkin itu adalah waktu yang tepat untuk kita beristirahat, karena kita telah lelah dari sekolah kita, tapi melalui pelajaran atau renungan kita malam hari ini kita diingatkan bahwa kita harus berterima kasih kepada orang tua kita karena ketika mereka mengajak kita untuk ke gereja itu membantu atau menolong kita orang-orang muda anak-anak remaja untuk boleh bertumbuh di dalam iman kita dan itulah yang akan menjadi bekal kita ketika kita menjadi dewasa kelak inilah renungan kita pada bulan hari Sabat ini kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Amin. Terima kasih banyak untuk penentu muda maksimalnya, untuk tunangannya. Dan itulah kuasa Tuhan. Jadi kita tidak boleh genta, tidak boleh ragu lagi dengan penyelamatan Tuhan. Tidak ragu lagi dengan tuntunan Tuhan. Maka dari itu, kita harus sama-sama saling memberikan dukungan kepada anggota kita masing-masing mau itu di rumah ataupun di gereja. Ibarat kata perihal berenang ini ada apa namanya ada kata-kata mutiara mungkin ya berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. sakit berenang bernang gitu, maksudnya ya. seperti itu. Oke. Baik, kita akan menutup kejar Berkita dengan lagu Sion edisi lengkap 357 kasih yang bahagia. Semua peduli sesama. dan bila Yesus datang menjemput umatnya kita nyanyikan selamanya Yesus dan kasihnya kita tunduk kepala kita berdua Bapak di surga pada pembukaan hari sabat ini kami bersyukur Tuhan telah memberkati kami sepanjang enam hari di dalam kami melakukan segala jenis aktivitas kami baik kami yang bekerja baik kami yang menempuh pendidikan atau bersekolah Tuhan peliharakan kami ya Bapak terima kasih kami boleh merasakan bagaimana berkat perlindungan Tuhan, berkat materi maupun rohani yang telah kami terima sepanjang enam hari di dalam minggu bekerja kami. Itulah sebabnya pada saat ini, Bapak, kami datang menyembah Tuhan melalui lagu, pujian, dan firman yang sudah kami dengarkan. Firman-Mu mengajak kami, mengingatkan kami bagaimana tantangan demi tantangan ketika kami harus mengikuti Yesus, bagaimana kami telah mendengar kisah seorang Perempuan yang berani mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus, walaupun dia mendapat tentang daripada kedua orang tuanya, tetapi ketika dia menyerahkannya kepada Tuhan, Tuhan membuka jalan dengan cara yang tidak terduga. Kiranya melalui pengalaman daripada umat Tuhan ini boleh menguatkan kami, baik kami orang tua, orang-orang muda, anak-anak, agar kami boleh berkomitmen untuk setiap saat mengikuti Yesus, walaupun berbagai tantangan akan kami hadapi, ya Tuhan. Bapa, kami rindu esok hari kami boleh berbakti bersama-sama. Oleh sebab itu, ya Tuhan, Kau akan memberkati kami, memberikan kami kesehatan, bangunkan kami lebih awal sehingga kami boleh mempersiapkan diri kami, keluarga kami untuk boleh mengikuti ibadah besok hari bersama-sama dengan umat Tuhan jemaat Jamplas. Terpuji dan termasyurkan nama-Mu Bapa, Inilah doa dan permohonan kami kiranya berkat hari Sabat Tuhan boleh menjadi bagian kami karena kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan juru selamat kami yang hidup. Amin. 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 Inilah kegiatan ibadah vesper kita pada malam hari ini dan mungkin ada informasi atau pengumuman dari bu Pendeta atau mungkin dari Pendeta Muda Maximian. Silahkan. Langsung Pak Pendeta. Baik. Oke. Okay. Baik. Selamat sabar sekali lagi, uh, Bapak Ibu. Uh, mungkin kami dari Koordinator yang untuk Vespa, uh, saya dengan Ibu Pendeta Sianipar, mungkin memberikan himbauannya uh, ke depan uh, kami rindu yang mengambil bahagian itu per keluarga agar uh, satu keluarga boleh melayani bersama kalau katakanlah saya orang muda belum ada keluarga mungkin saya bisa mengundang bang nixon seperti itu ya tapi kita akan uh, anjurkan agar uh, kita boleh melayani per keluarga oleh sebab itu kami akan arrange jadwalnya. Kami akan informasikan satu minggu sebelum uh, bapak ibu atau keluarga bapak ibu melayani, agar kita boleh persiapkan dengan baik untuk pelayanan kita. Mungkin itu informasi yang boleh kami sampaikan dari uh, koordinator Vesper. Uh, selamat Sabat bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok hari. Oke, okay, terima kasih, Pelita. Terima kasih. kasih. Selamat datang. Okay. Terima kasih. Selamat sahabat semuanya. selamat kasih. semuanya, Terima kasih. Selamat kasih. Terima kasih. Terima Terima kasih. Terima kasih. sahabat selamat Terima sahabat. Selamat sahabat